بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslim, muslimat, sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa 16 Jamadul Awal 1443 Hijrah bersamaan 21 Disember 2021 Masehi, panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu maya ini yang merupakan, yang bolehlah kita katakan sebagai satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Raudatun min riyadil jannah, di mana hadirnya kita dalam majlis ilmu ini akan dikurniakan Allah SWT rahmat yang dibawa turun oleh para malaikat, diberikan kepada kita sakinah iaitu ketenangan, dan dikurniakan kita ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kesempatan ini juga kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT meletakkan kita dalam pemeliharaannya, naungan rahmatnya, dikurniakan keampunan darinya, serta dikurniakan kita kesihatan dan keafiatan, dan dijauhkan daripada kita sebarang musibah yang terkini. Kita lihat sahabat-sahabat kita di Kuala Lumpur, di Selangor, di Pahang, di Negeri Sembilan mengalami musibah banjir. Ada yang kehilangan harta benda, ada yang kehilangan manusia,
di sekeliling mereka ada yang menjadi korban banjir. Tidak sedikit haiwan-haiwan yang mati akibat musibah banjir ini. Dan tidak kurang kesusahan yang dihadapi oleh para mangsa banjir. Maka musibah inilah yang kita mohon pada Allah SWT untuk dijauhkan daripada kita, ya, segala mara bahaya, segala fitnah, ya, sama ada fitnah orang-orang yang hidup maupun fitnah orang-orang yang telah meninggal dunia. Kerana akhir zaman ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat zaman ini adalah zaman fitnah, di mana fitnah itu berlega-lega di sekitar kita. Turutnya, terlebih-lebih lagi fitnah yang akan datang pada akhir zaman, iaitu fitnah Masih Dajjal, di mana ramai manusia akan terjebak, menurutnya terjebak dipengaruhi oleh fitnah Masih Dajjal ini. Dan kita mohon pada Allah SWT supaya dijauhkan daripada kita wabak penyakit, terutama wabak COVID-19 yang mana telah mengorbankan banyak jiwa, termasuklah diri saya yang juga merupakan salah seorang daripada mangsa penyakit COVID ini. Sakit yang dijangkiti wabak COVID ini, dan alhamdulillah Allah SWT memberi peluang kedua. Allah SWT memberikan saya khususnya kembali kesembuhan dan kesihatan dan keafiatan. Maka kita ada kesempatan untuk bertemu di dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Jadi mailah kesempatan ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan musibah banjir dan musibah COVID-19 ini akan satu masa akan Allah SWT angkat daripada kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslim rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab Tafsir Ibarul Athir juzuk 1 yang disusun, yang dikarang oleh tuan guru almarhum tuan guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Suhaid Haji Muhammad Aryawi Al-Penyangati rahimahullah taala. Sampai kepada ayat ke-63 dan 64 surah Al-Baqarah dalam buku ini, pada buku surat 102. Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa id akhadna mitsaqakum, ya, yakni ketika wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika akhadna mitsaqakum, kami ambil persetujuan kamu, kami ambil persetiaan kamu. Kamu ni ditujukan kepada Bani Israel. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kami ni Allah SWT mengambil persetiaan kamu, ini kamu Bani Israel. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkatkan bukit, yakni ke awang-awang di atas kamu. Seraya, yakni sebenarnya kami berkata mana Allah SWT angkatkan bukit ke atas kamu ini, maknanya Allah SWT angkatkan tur ini boleh jadi merujuk kepada Tur Sina, bukit Tur Sina, maknanya Allah SWT angkatkan kitab Taurah ini dari bukit Tur Sina. Allah SWT angkatkan kitab Taurat ini, serahkan kepada Nabi Musa AS di atas bukit Tur Sina yang berada di atas kamu. Kerana bukit Tur Sina ini bukitlah, kan, Bani Israel berada di bawah, di kawasan dataran, kawasan rata, kawasan rendah. Kawasan bukit Tur Sina ni ada atas mereka, maka Allah Ta'ala angkatkan ke atas mereka itu kitab Taurat dari bukit Tur Sina. Wallahu'alam, itulah. Ataupun boleh juga kita katakan di sini